Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CG Gaming dan masih di game One Punch Man The Strongest Global Server ya, cuy ya. Nah, jadi di video kali ini selain gua mau nge-review akun lagi, akun baru gua di server 71. Halo server 71. Gimana kabar kalian? Sehat selalu? Nah, selain gua nge-review akun ini, cuy ya, gua juga mau ngetes keepsake dari si Geryu Gunshop SSR plus ya cuy, SSR plus, betapa OP-nya cuy, OP banget anjing sumpah. Buat kalian yang punya black ticket sih worth it banget buat diambil cuy, apalagi free to play. Bagus cuy buat diambil cuy, daripada gua kalau suruh milih antara keepsake-nya si Atomic sama keepsake-nya si Geryu, kayaknya gua milih Geryu cuy ya setelah gua pakai. Soalnya kalau enggak pas apa namanya pas lagi battle susah cuy ngebedain bagus mana, tapi pas udah battle ternyata bagus keepsake si Geryu Gunshop ya cuy ya, apalagi buat free to play cuy ya. Nah, jadi sebelum mulai lanjut ke video, buat kalian yang lagi nonton jangan lupa di like, share, komen dan subscribe, karena like, share, komen dan subscribe itu gratis ya cuy, gratis ya. Sekarang kita langsung lihat rank BP nya dulu cuy ya. Untuk rank BP 46, karakternya rank 59 cuy ya, BP nya 8,2 juta karakter Kabuto. Rank stage 55, rank club 2 ya cuy, rank clubnya 2. Langsung lihat ke rumahnya cok, lihat prestasi, prestasinya udah 25, trend hole udah max 100 semua, tinggal ini bisa digarap pelan-pelan. Terus labnya cok ya, labnya bagus, ini udah level 6. Ini penting nih cok ya untuk meta sekarang, si ini siapa, ini si anjing nih bagusan, level 6, level 8, level 7 bom, level 6, level 8, level 7, level 8 dan level 10 ya cuy, level 10. Terus di sini ini level 6, level 7, level anjing masih level 5 cuy ya. Coba ke level 6 gua ganti tuh si DSK. Level 4 dan pastinya level berapa ini, level 1 aja belum anjing. Bisa diganti kah? Nggak bisa cuy ya, penuh cuy, nggak bisa diganti. Untuk isi tasnya, widih ada kupon ya cuy ya, ada kupon top up. Nah buat kalian yang mau top up kupon ini, kalian bisa chat ke gua cuy ya, harganya 6 kupon itu 9.800 ya cuy, 9.800. 6 kupon itu setara dengan 6 dana ya cuy, 6 dana itu ini cuy sama dengan 6 ini cuy ya, 6 ini, nah sama dengan 6 ini cuy ya. Nah jadi berapa, 7 dana aja itu 15.000 ya cuy ya, 15.000 plus pajak itu bisa 19.000 lebih cuy ya. Nanti kalian bisa lihat di video gue sebelumnya cuy, gimana cara makainya gue udah kasih lihat cuy ya. Terus untuk tabungan cuy ya, tabungan ya tadi ya, tasnya ini begini, ini satu, ini ada dua, kita buka aja cuy, ini hadiah dari tadi gue ngambil satu-satu. Flash speed anjing, HP setan, magismennya dev crit anjing anjing, ada tiga, ada 105 ya cuy ya, ada 105. Terus apalagi ya, alah ini enggak penting, ada 200, ada 700, bisa ini coba buat nge-APP. Ada 16 ya cuy ya, ada 16, bentar lagi kita punya equip merah lagi cuy. 38, ada 2 cuy, pas banget ya nanti kita dapat equip merah langsung kita fuse ya cuy lah. Terus terus ada satu, ada dua, ada satu, apalagi 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 apalagi, ada satu, ada empat. Terus udah ya cuy, udah habis kayaknya cuy, udah habis. Langsung kita lihat karakternya cuy ya. Kabuto dengan BP 8,2 juta, attacknya 500.000, HP-nya 10 juta ya cuy ya. Geryu Gunshop. Attack Geryu Gunshop-nya 953.000.
CE-nya 800 ribu. Sonic udah kenceng cuy ya speednya. Sonic pastinya udah mantep nih cuy. Udah punya 3 speed. Tinggal ini dinaikin bintangnya bintang 5. Bintang 5 udah mantul ya cuy ya. Terus Galuin. Galuinnya gua turunin. Gua ngambil speednya cuy ya. Buat nyetun. Follow up juga percuma. Udahin apa namanya spesialis anjing cuy, hero follow up jadi nggak guna kecuali si CE cuy ya. Kalau si CE masih guna karena follow up sambil ngeheal cuy, yang ngeheal tim jadi masih guna follow upnya, jadi gua lebih worth it ke si ini siapa si CE. Terus apa lagi ya, Tatsu bom zombie man untuk isiknya 6 3 4 5 ini cuy ya, ini termasuk salah cuy ya. Ini kalau gua sih mending gua bikin bintang 3 aja udah cukup. Kalau ini ya bisa reset ya, ini juga bintang 4 buang-buang resos cuy, nggak guna ya cuy ya. Udah hero ya udah terlalu nggak guna, itu udah mending di reset aja cuy ya. Akun ini sebenarnya bagus banget cuy, bagus banget. Cuma kesalahannya itu cuma satu cuy ya, di talent. Kesalahan dia itu cuma di talent cuy. Nah ini dia cuy ya, dia kombin talent pedang level 7 cuy ya. Di sini kesalahan dia cuy ya, kombin talent pedang level 7 ini doang kesalahannya, nggak ada lagi cuy, ini doang. Makanya lihat cuy ya, talentnya masih belang-belang, sigilnya gara-gara itu cuy. Ini habis gua copot karena bentar lagi CE pasti nggak kepake coy ya, bentar lagi nggak lama lagi nggak kepake, makanya mulai dicopotin pelan-pelan ya coy ya, copotin pelan-pelan jadi pas begitu ada hero yang lebih meta bisa langsung dipakai coy ya. Sonic juga udah mulai gua copotin pelan-pelan karena talentnya ini cuy, kesalahan dari talent ya coy ya. Level 6 nya dia kombin, liatin level 6 coy, ini kesalahan banget sumpah. Kalau mau build agak banyak hero itu jangan main kombin kecuali mau all in one. Kalau mau all in one sih gak masalah, ini kesalahan dia cuma di talent doang coy ya. Kalau talentnya nggak dikombin sih mantul cuy. Sekarang kita tes di klub aja coy ya, kita tes di klub kopean dari Geryu Gunshop SSR Plus ya. Ini CE nya gua pretelin semua sampai talent ya cuy, sampai talentnya gua pretelin ya. Jangan talent cuy, ribet nyari ya cuy, talent nggak usah. Jadi attack-nya sekarang CE tinggal 463.000 cuy, attack-nya tinggal segitu. Kita langsung tes ya, kita langsung tes betapa OP-nya dari si Geryu Gunshop ya cuy ya. Langsung kita gas aja cuy, kita gas ke klub aja cuy ya, kita cari temen yang nggak punya si Sonic cuy. Yang belum ngopi ngopi dulu, menang kan, gue bilang juga apa kalau ngelawan Sonic nggak keep sick itu positif menang cuy. Waduh core-nya boom lagi. Waduh, apakah hasilnya nembus cok? Tembus ya cok ya, tembus. Jadi damage-nya si Geryu Gunshop itu, buff-nya si Geryu Gunshop itu langsung nembus seal cok. Langsung nembus seal ya cok ya, tuh lihat sealnya tembus semua ya. Jadi kayak charger up damage cok ya. Jadi ultinya si Geryu Gunshop itu kayak charger up damage. Jadi walaupun ada ulti tebus, cocok banget buat ngelawan meta yang masih pakai core bomb tapi hero-nya tebel-tebel itu ya. Masih bisa berarti Sultan yang hero-nya tebel pakai core bomb masih bisa ditembus pakai keepsake-nya si Geryu Gunshop ya cuy ya. Lihat cuy ya, tembus cuy langsung cuy damage-nya cuy, nggak nanti-nanti lagi ya, seal-nya itu hilang. Kalian lihat langsung hilang seal-nya cuy ya, seal-nya nggak guna cuy, GG banget ya. Kalian lihat ya, langsung hilang cuy, langsung tembus pokoknya. Apakah termasuk dia cuy ya? Kita lihat si Geryu ulti
dan tembus ya cuy, langsung unyielding tuh cuy ya, langsung unyielding. Kita lihat langsung tembus ini juga cuy, dan langsung tembus ya cuy ya, langsung tembus anjing. untuk penutupan kita war battle aja cuy ya, untuk penutupan kita war battle, kita tes di war battle ya cuy ya. Ini lawannya ada yang lumayan gede cuy ya, ini 37 poin, BP 37 juta, ini BP kecil tapi poinnya gede cuy ya, kita hajar yang BP kecil poin gede aja cuy ya. Gak usah ngulti ya, teman-teman energi. Follow up 2 orang, galauin 3 orang follow up ya cuy ya. Si kunyuk dari gansop gua setan. Rp8 juta ya cuy ya, mantul 4 orang 8 juta asura modar. Kita lihat kabuto gua cuy, damage nya cuy ya, dengan HP 10 juta, 4 juta doang anjing. Kena anjing duluan setan. Kocelok waduh, disetun lah. Wah setan, bisa-bisanya kabuto gua yang disetun anjing. Wah balas ya cuy ya, balas cuk. Anjir 10 juta cuk damage-nya cuk, 32 orang ya cuk ya, gila cuk. Kipsek Garyu Gansop anjir, gila kipseknya Garyu Gansop cuk. Kita lihat CE cuy ya, kita lihat CE cuk, 2 orang cuy, 3 orang, 1 2 3, kita lihat 3 orang cuy damage-nya. 11 juta anjing. 3 orang 11 juta, cok. Buset. Gila sih damage-nya, cok. Kipsek Garyu Gansop aja ya. Anjing lag banget setan. Wah, 6 juta, cok. Pak emblemnya 6 juta meledaknya anjir. Matilah Garyu Gansop gua setan. Enggak mati, enggak mati, selamat. Kita lihat damage Garyu Gansop. Wah, 11 juta cok, cok enggak ada akhlak anjir. Sumpah sih OP banget anjir. Asura modar. Belum anjir, belum. Wah, wow, belum mati cok. Kampret di follow up mulu. Kita lihat galauinya cok, 2 orang. Kita lihat 2 orang. Anjing 7 juta setan, 2 orang. Gila cok, cok. Gila damage-nya cok, kipsek Garyu Gansop. Beuh, 2 orang 12 juta anjir. Bukan CE kipsek lo ini. Ini bukan CE kipsek ya cok ya. Mentok, HP-nya habis cok. Ngeheal terus, follow up terus sampai mampus ya cuy ya. Follow up lagi. Wah mati galauin gua sumpah, yakin gua mati galauin. Enggak cuy, kita lihat cuy ya, kita lihat CE gua. Duh. Nah, udah hilang spesialis anjingnya. Tuh, dok, normalnya cuma 1,2 juta cuy, normalnya satu orang cuy ya. Kita lihat CE-nya, cok. Kita lihat damage normal dari CE cuy ya. Cuma 2,9 juta anjir, jauh banget cok, 2 kali lipat damage-nya anjir. Mati setan. Asura modar.
Kabuto gua belum spesialis unyielding ya coy ya. Kabuto gua belum spesialis unyielding. Udah pasti win sih ini mah. Asura mode. Lumayan 5 juta loh. Lu lumayan 5 juta. Lu rasain. Kabuto gua hampir 8 juta. Mati sekarang lo. Mampus. Aduh, GG ya cuy ya, GG banget dong. Cuk, siapa dulu yang pegang ya cuy ya? Andai talent yang enggak dikomen level 7, cuk lebih GG lagi anjir. Mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mampir ke channel gue, udah support channel gue, udah nontonin konten-konten gue cuy ya. Buat kalian yang mau top up murah, kalian bisa CPM gue cuy ya. Caranya pakai kupon kuning itu udah gue bikinin videonya cuy. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.